Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Asal Santuja, channel hebat bermanfaat. Oke, di video kali ini saya akan mereview yaitu codename Kernet Cantik ya, yaitu dari channelnya Alien GMP ya. Terima kasih untuk channel Alien GMP yang sudah membuatkan codename sebagus dan sekeren ini. Oke, seperti apa sih codename Kernet Cantik dari channelnya Alien GMP ini? Kita langsung aja untuk mereviewnya ataupun masuk ke gamenya ya sobat pusit. Oke, di sini saya sudah masuk ke in gamenya. Kita coba langsung layap aja ya. Kita ambil yang layap, lalu kita lanjutkan. Oke sobat pusit, di sini kita sudah masuk ke gamenya ya sobat pusit. Sini saya memakai bus HD Ori dari game Bus Simulator Indonesia. Oh ya, untuk codename ini sendiri yaitu khusus untuk bus HD Ori saja ya. Untuk bus yang SHD itu belum ada ya sobat pusit. Oke, itu terlihat jelas ya di dalam, yaitu ada kernet cantik yaitu seorang wanita ya sobat pusit. Kita coba buka pintunya. Nah, itu kelihatan ya. Dari depan juga kelihatan, kayaknya itu keren ya sobat pusit. Oke, kita coba masuk dari interiornya. Nah, ini yang di samping kiri ya sobat pusit. Ini perempuannya ini berbaju putih. Nah, ini bisa gerak-gerak ya sobat pusit. Jadi ini bisa membuat kita betah untuk bermain busit, karena ada suasana baru ya sobat pusit, yaitu kernet cantik dari codenamenya Baymas Alien GMP ya sobat pusit. Oke, di sini kita coba jalan ya. Oke, kita langsung ke saja, kita langsung ambil kanan ya sobat pusit. Nah, ini terlihat ya dari kaca depan itu ada kernetnya ya sobat pusit. Oke, kita langsung gas. Oh ya, untuk codename ini sendiri yaitu bergabung dengan codename Smoke ya, ataupun codename asap knalpot, yaitu codename asap knalpot dari channelnya Alien GMP ya sobat pesit. Oke, kita cek di belakang ya. Untuk yang ini yaitu untuk asapnya sendiri yang berwarna hijau seperti ini ya sobat pesit. Ini lumayan keren ya. Jadi kalau misalkan kita download codename ini ya, yaitu codename kernet cantik ini, kita juga sudah mendapatkan codename smoke ataupun codename knalpot ya sobat pesit yang tadi sudah dijelaskan. Oke, di akhir video nanti saya akan bagikan untuk cara pemasangan codenamenya ya sobat pesit. Dan untuk kalian yang mau download untuk codename kernet cantik ini, kalian bisa cek di kolom deskripsi ya. Nanti saya akan arahkan ke autornya ya sobat pesit. Ini sebagai bentuk untuk penghargaan ataupun penghormatan kepada autornya ya sobat pesit. Oke, bagaimana sih bang caranya untuk memasang codename kernet cantik ini dan codename smoke ini? Oke, untuk yang sudah mengetahuinya silahkan skip aja videonya, tapi untuk yang belum tahu kita langsung simak aja masuk ke tutorialnya, cekidot. Oke sobat pusit, kita langsung masuk aja aplikasi CR servernya. Sebelum kita memindahkan codename kernet cantik itu, kita harus masuk ke file Android, lalu masuk ke BB, dan lalu masuk ke Malio Bus Simulator ya. Di sini kita ubah nama dulu untuk OBB-nya sendiri. Kita klik yang ubah nama, lalu untuk yang di belakangnya ini kita ganti zip ya sobat pesit. Seperti ini, kita klik OK. Setelah itu kita keluar ataupun kita kembali dan kita masuk ke file download. Kalian cari untuk codename yang sudah kalian download ya. Kalian cari untuk codename kernet cantiknya. Kita cari.
yang mana ini? Kita scroll ke bawah. Nah, yang ini ya, mode HD Ori V3 animasi boneka ya, sobat usit. Yang ini kita klik. Kalian klik aja untuk filenya, lalu kalian ekstrak di sini. Ya, untuk codename ini tidak memerlukan password ya, sobat usit. Nah, ini sudah berhasil diekstrak. Kita cari untuk filenya ya, sobat usit. Untuk filenya sendiri tidak berbentuk seperti yang kuning-kuning oranye di atas ya, tidak seperti ini. Jadi untuk filenya sendiri berbentuk seperti ini ya, sobat usit. Ini yang kode-kode seperti ini. Kalian klik aja gambar centang yang paling atas, lalu kalian klik untuk file-file dari codename kernet cantiknya seperti yang tertera di video ya, sobat usit. Nah, ini lalu yang ini juga, lalu satu lagi yang ini ya, sobat usit. Nah, ini sudah ya, lalu kalian klik tahan dan kalian potong ya, sobat usit. Setelah itu kalian kembali dan kalian masuk ke file Android kalian, lalu masuk ke OBB. Kita masuk ke Maleo, lalu kita klik main aset bin data, lalu kita klik yang hijau ini ya, sobat usit. Kita tunggu sampai 100%. Oke, sobat usit, di sini kita sudah berhasil untuk memasang codenamenya. Sebelum kita masuk ke gamenya, kita ubah nama lagi untuk OBB-nya ya, sobat usit. Di sini kalian klik ubah nama, lalu di belakangnya kalian ganti lagi ke berbentuk OBB seperti ini. Nah, ini sudah berhasil dirubah ya. Oke, sobat usit, caranya sangat mudah dan simpel. Semoga video ini bermanfaat buat kalian semua. Untuk kalian yang suka dengan video ini, silahkan share ke sosial media kalian agar teman-teman kalian juga bisa mempraktikkannya sendiri di rumah masing-masing, agar teman-teman kalian juga bisa mengetahuinya ya, sobat usit. Oke, mungkin itu saja. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam usit mania.